Saya sangat susah sekali. Sebab istri saya yang sangat cantik sekali. Kecantikannya itulah yang menyebabkan saya hampir menjadi gila karenanya. Sungguh mati, saudara. Dia sangat cantik sekali. Sangat jarang Tuhan menciptakan wanita secantik dia dengan sengaja. Bukan main cantiknya. Istri saya itu hampir-hampir saya sendiri tak percaya bahwa dia itu istri saya. Saya berani sumpah, saudara. Dulu, sebelum dia menjadi istri saya, tatkala saya bertemu dengannya ketika suatu pesta besar, dalam hati saya berkata, maukah saya sobek telinga saya untuk menjadi mas kawin ketika aku menikah dengan Tuhan Maha Pemurah. Kemauan Tuhan selamanya sulit berkata dan diterima. Sedikit banyak rupanya suka dan akan surprise. Buktinya, meskipun telinga saya masih utuh, toh saya telah berumah tangga dengannya selama 5 tahun lamanya. Supraver, istri tercinta saya yang begitu cantik wajah. Sampai-sampai saya berani mempertaruhkan kepala saya bahwa bidadari itu akan tetap menjadi bidadari. Walaupun ia telah melahirkan anak saya yang nomor 2. Saya hampir tidak percaya pada apa yang saya lihat. Tubuh yang berbaring itu masih sedemikian rupanya cantik. Ah, kata cantik pun tak dapat pula menyebutkan keajaibannya. Cobalah, seandainya suatu ketika gadis-gadis sekolah berkumpul dan istri saya berada di antara mereka. Saya yakin, saudara-saudara pasti memilih istri saya, biarpun saudara tahu bahwa dia seorang janda. Tapi, ya saudara, kami telah bercerai berbulan yang lalu. Inilah kebodohan sejati dari seorang laki-laki. Kalau saja amarah itu tak datang ke dalam kepala saya, tak mungkin saya sebodoh itu menceraikan perempuan ajaib ini. Semua orang yang waras akan menyesali perbuatan saya. Kecuali para koruptor. Sebab mereka tak mampu lagi menyaksikan harmoni dalam hidup ini. Padahal harmoni adalah keindahan itu sendiri. Dan istri saya harmonis dalam segala hal, sempurna. Bau parfumnya baunya 1000 bunga sedap malam di kala malam, 1000 melati di suatu pagi, segar. Itu dia. Benar. Seminggu ini, setiap pagi, ia selalu menelpon. Selalu ditanyakannya, sarapan apa kau, Mas? Kemarin saya menjawab, nasi putih dengan goreng otak sapi. Dan pagi ini saya akan menjawab, dia menelpon lagi. Halo, Miss Bajasuli di sini. Halo. Gila, saya marah sekali. Penelpon itu
tak tahu perasaan sama sekali. Oh iya, jam berapa sekarang? Tepat 8:15. Saya telah terlambat 3/4 jam. Maaf, saya harus ke kantor. Lain kali, kita sambung cerita ini. Atau datanglah ke kantor saya, PT Dwi Warna di Jalan Merdeka. Tanyakan saja di mana saya. Kasir Jazuli. Maaf, sampai ketemu. Mudah-mudahan perdagangan internasional dan perdagangan nasional tidak terganggu. Meskipun hari ini saya telah memutuskan tidak masuk kantor. Tidak, saudara. Saudara tidak bisa seenaknya mengancam saya punya bakat pemalas. Saudara bisa bertanya kepada Pak Sukanda, kepala saya, tentang diri Misbah Jasuda. Tentu Pak Sukanda segera mencari kata-kata yang terbaik untuk menghormati kerajinan dan bakat saya. Kalau saudara mau percaya, hari inilah hari pertama saya memulai sejak 6 tahun lebih saya bekerja di PT Dwi Warna. Seperti saudara saksikan sendiri badan saya. Sebegian lesunya bukan? Tuhanku! Ya hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Saya rindu istri saya. Dan saya sedang ditimpa rasa penyesalan. Sampai-sampai saya takut masuk kantor berhubung pertanggungjawaban keuangan. Sekarang pasti dia. Saya sendiri tidak tahu kenapa selama seminggu ini ia selalu menelpon saya. Apa mungkin ia mengejar rukun dan rujuk kembali? Ah, tak tahulah saya. Saya sendiri pun terus mengharapkan ia kembali. Tapi tidak, saya tidak boleh menghina diri sendiri. Begitu bodoh. Bukan yang saya yang salah. Dia yang salah. Yang menyebabkan peristiwa ini penceraian, ini bukan saya, tapi dia. Dia yang salah. Sebab itu, dia selayaknya minta maaf kepada saya. Ya, dia harus minta maaf. Toh saya laki-laki berharga. Saya punya penghasilan yang cukup. Laki-laki gampang saja menarik perempuan, sekalipun dia sudah 10 kali beristri. Pandang perempuan dengan pasti, air muka disegerkan dengan sedikit senyum, dan suatu saat berpura-pura berpikir menimbang kecantikannya. Dan kemudian pandang lagi dia, dan pandang lagi, dan jangan sekali-sekali kasar kepadanya. Wajah lembut seperti waktu kita berdoa. Dan kalau perempuan itu merunduk kepalanya, benar, langsung kita telah mendapatkan hatinya. Beres. Nah, saya cukup martabat kan? Dan lagi dia yang salah. Ingat, dia yang salah. Nah, saudara tentu tahu tentang sifat saya. Saya sombong, seperti umumnya laki-laki. Dan kesombongan saya mungkin juga karena sedikit rasa rendah diri. Tidak. Bukankah saya punya tampang tidak begitu jelek? Pasti istri saya telah mencium bau bedaknya. Demikian wanginya. Sehingga saya yakin kulitnya yang menyebabkan bedak itu wangi. Oh, apa yang sebaliknya yang saya katakan? Tidak, saya harus harga diri. Kalau dia aku maafkan, niscaya akan semakin kurang ajar. Saudara tahu mengapa semua ini bisa terjadi? Oh, kecantikan itu. Ah, bangsat. Selama ini saya diusiknya dengan perasaan-perasaan yang gila. Bangsat. Saudara tahu
dia telah berhubungan lagi dengan pacarnya ketika dia SMA. Ya, memang saya tidak tahu benar betul tidaknya prasangka itu. Tapi cobalah bayangkan betapa besar perasaan suatu hari secara kebetulan saya pulang dari kantor lebih cepat dari biasanya. Dan apa yang saya dapat? Laki-laki itu ada di sini dan sedang tertawa-tawa. Dengar, tertawa-tawa. Ya Tuhan, cemburuku mulai menyerang lagi. Perasaan cemburu yang luar biasa. Pasti dia. Misbah Jazuli di sini. Halo. Inilah ular yang menggoda Adam dan Eva. Perempuan itu menelpon dalam keadaan aku begini. Jahanam. Ya, saya Jazuli. Ada apa? Nanti dulu, jangan dulu kau memakai kata-kata cinta yang membuat kaki gemetar itu. Dengar dulu. Apa perempuan biadab? Kau telah menghancurkan kejujuranku. Dengarkan. Kau telah menghancurkan kejujuranku. Dengarkan. Kau telah menyebabkan semuanya semakin berantakan. Dan membuat aku gelisah dan takut seperti buronan. Betapa saya marah. Sesudah beberapa puluh juta uang kantor saya pakai berpoyak-poyak, apakah ia mengharap saya mengangkat lemari besi itu ke rumahnya? Gila! Ya, saudara, saya telah berhubungan dengan seorang perempuan beberapa hari setelah saya bertengkar di pengadilan agama itu. Saya tertipu. Uang saya ludes. Uang kantor ludes. Tapi saya masih bisa bersyukur. Sebab lumpur itu baru mengenai kaki saya. Setengah bulan yang lalu, saya terjaga dari mimpi. Betapa saya terkejut. Waktu menghitung berapa jumlah uang kantor yang kaki. Dan sejak itulah, saya ingat istri saya. Dan saya mendengar tangis aneh anak saya. Tambahan lagi, istri saya selalu menelpon sejak seminggu belakangan ini. Tuhanku, belakangan ini bulan Desember, beberapa hari lagi kantor saya mengadakan stok opnam. Inilah penderitaan itu. Sejak seminggu yang lalu, saya pegang lagi potret. Tuhan, apakah saya mesti menjadi penyair untuk mengutarakan sengsara badan dan sengsara jiwa ini? Apabila anak-anak sudah tidur semua, dia duduk di sini. Di samping saya, di sini biasanya. Dia membuka-buka majalah dan saya membaca surat kabar. Apabila suatu saat mata kami bertemu, maka kami pun sama-sama tersenyum. Lalu saya berkata lembut, manis, kau belum bersolek hari ini. Apakah kau sudah mengantuk? Wajahnya yang menunjukkan betapa menakjubkan wajahnya, menggeleng-geleng dengan indah, manis sekali. Dia berkata juga dengan lembut, aku juga menunggu kau, mas. Saya tersenyum. Aku hanya membaca koran, mas. Dan lalu ia berkata, aku akan menunggu kau membaca koran, mas. Kemudian kami pun sama-sama tersenyum.
berbagi merpati jantan dan betina. Kubelai rambutnya yang halus mulus itu. Duh, wanginya, nyamanya, lautan minyak wangi. Apabila dia berkata secara menahan, "Mas, maka segera berdekatan lampu di sini dan lewat jendela kaca kamu menyaksikan pekarangan dengan bunga-bunga yang kaku dan langit biru bening di mana purnama yang kuning telur ayam itu merangkak-rangkak dari ranting terang." Wah, saya baru saja telah menjadi penyair cengeng yang mengenal semua itu. Tidak, tidak. Lagi-lagi itu, sebentar. Saya belum menelpon ke kantor, bukan? Sebentar. Halo? Minta 1237 utara. Halo? Saudara Arif? Kebetulan. Iya, ya. Mungkin pula influenza. Yang pasti batuk dan pilek. Saudara, ya. Iya, ya. Saudara Arif, ya. Saya akan merasa tenang sekali kalau saudara sudah memintakan pamit saya kepada pasukan. Terima kasih. Ya. Apa saudara bertemu dengan istri saya di sebuah restoran? Apa? Dengan laki-laki? Tentu saja saya tidak boleh marah, saudara. Dia bukan istri saya. Ya, ya, ya. Halo, halo. Ya, jangan lupa pesan saya pada Pak Sukandar. Seharusnya saya tidak boleh marah. Bukankah dia bukan istri saya lagi? Ah, persetan pokoknya. Saya marah. Persetan. Cemburuan kumat lagi. Ah, persetan. Saudara, mengira apa yang terdapat dalam hati saya. Saudara tahu apa yang ingin saya katakan pada saudara? Saya hanya butuh satu barang, saudara. Ya, benar-benar saya butuh pistol. Saya akan bunuh mereka sekaligus. Kalau mereka cukup besar untuk menjaga agar peluru saya tepat mengenai bagian otak. Kalau mayat-mayat itu sudah tergeletak, apakah saudara pikir saya akan membidikkan pistol ke hidung saya? Tidak. Dunia dan hidup tidak selebar daun kelor. Saudara, sebagai orang yang jujur, dan jangan lupa, saya adalah orang kesatria dan sportif. Maka tentu saja, secara jantan, saya akan menghadap dan menyerahkan diri pada pos polisi yang terdekat. Dan berkata dengan bangga, dan hey Joy, Pak, saya telah menembak penuh cita dan Roro mendut. Hari selanjutnya, saya akan diperiksa. Ya, diperiksa. Lalu diadili. Saudara tahu apa yang hendak saya katakan kepada hakim. Kepada hakim, kepada jaksa, kepada panitera, dan kepada seluruh hadirin yang saya akan katakan bahwa mereka pengganggu masyarakat, maka sudah sepatutnya dikirim ke neraka jahanam. Bukankah bumi ini bumi Indonesia? Yang ketentramannya harus jaga oleh setiap warganya. Saudara pasti tahu. Seperti saya pun tahu, hakim yang botak itu akan berkata seraya menjatuhkan palunya. Seumur hidup di Nusa Kambangan. Pikir saudara, saya akan pingsan dengan polisi itu. Oh tidak, saudara. Saya akan tetap percaya pada Tuhan. Tuhan lebih tahu segalanya daripada hakim botak itu. Lagi pula, saya sudah siap dikirim ke Nusa Kambangan. Di pulau itu, saya hanya akan membutuhkan beberapa lima kertas dan pulpen. Ya, saudara, saya akan menjadi pengarang. Saya akan menulis riwayat hidup saya
dan proses pembunuhan itu yang sebenarnya, sehingga dunia akan sama membaca. Saya yakin dunia akan mengerti letak soal yang sejauh. Dunia akan menangis, perempuan-perempuan akan meratap, dan seluruh warga bumi ini akan berkabung sebab telah berbuat salah menghukum seseorang yang tak bersalah. Juga saya yakin hakim itu akan mengelus-ngelus botaknya dan akan mengucurkan air matanya sebab menyesal. Dan niscaya dia akan membuang palunya keluar. Itulah rencana saya. Saya sudah berketetapan. Saya sudah siap. Betul-betul sekarang. Siap dan nekat. Oh, nanti dulu. Saya ingat sekarang. Saya belum punya pistol. Gimana saya harus mendapatkannya? Perasaan seorang pembunuh. Dendam yang cukup padat. Seperti padatnya kertas petasan. Dahsyat letusannya. Saya ingat Sherlock Holmes sekarang. Agatha Christie, Edgar Allan Poe. Sekarang saya insaf. Siapapun tidak boleh mencibirkan segenap pembunuh. Sebab saya kini percaya ada berbagai pembunuh di belahan dunia ini. Yang ada di hadapan saudara, ini bukan pembunuh, seorang pembunuh. Jenis pembunuh ini adalah pembunuh asmara. Nah, saya telah mendapatkan judul karangan itu. Pembunuh asmara. Lihatlah, dunia telah berubah hanya dalam tempo beberapa anggukan kepala. Persetan, di mana pistol itu? Dapat, di manakah saya dapat membelinya? Apakah saya harus dulu ke Amerika? Ke Dallas? Tentu saja tidak mungkin, sebab itu berarti memberikan mereka waktu untuk melarikan diri sebelum kubekuk nyawanya. Oh, betapa marah saya. Darah seperti yang meledak kepala saya. Betapa sampai-sampai saya ingin menyobek dada ini. Oh, saya sekarang merasa berhadapan dengan Othello. Saudara tentu kenal dia, bukan? Othello, dia adalah tokoh pencemburu dalam sebuah drama Shakespeare yang dikenal. Othello, dia bangsa Moor. Yang saya bangsa Indonesia. Namun sengsara dan senasib akibat kejahilan cantiknya anak cucu Hawa. Dia seperti seekor harimau. Ah, itu dia. Halo. Ya, di sini Jazuli. Kasir, ada apa? Oh, maaf, Pak. Mas Bandar. Maaf, Pak. Saya kira istri saya. Saya baru saja marah-marah. Ya, memang saya seperti itu, Pak. Iya, ya, Pak. Influenza. Ya, mudah-mudahan ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yo, saudara, dengarlah. Dia mengharapkan bisa saya masuk kantor untuk membereskan keuangan. Iya, iya Pak, iya Pak. Insya Allah Pak ya. Ada pegawai baru. Siapa Pak? Istri saya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Selamat ketemu besok. Persetan. Saya yakin istri saya pasti sudah kehabisan uang sekarang. Apakah saya mesti mengasihani dia? Tidak, saya mesti membunuhnya. Saya akan menusukkan pisau singa betina. Ya, sebaiknya dengan pisau saja. Pisau. Persetan. Sekarang pasti dia. Kasir di sini, kasir PT Dwi Warna. Apalagi, jangan ular betina yang telah menjadikan aku koruptor itu. Jangan bicara apa-apa. Tutup mulutmu. Mulutmu itu busuk. Aku bisa mendengar kata-kata yang busukmu itu.
cari saja laki-laki yang lain yang hidungnya besar, penggona, penggoda. Cari yang lain. Toh kau sekarang seorang petualang. Laksat. Jahanam. Apakah saya mesti membunuh 3 orang sekaligus dalam seketika? Oh iya. Tadi saya sudah memikirkan pisau. Ya, pisau pun cukup untuk menghentikan jantung mereka, betul. Sayang sekali. Pengarang sandiwara itu bukan seorang pembunuh. Sehingga hambarlah cerita itu. Tapi tak apa. Kok saya sudah cukup mengarang untuk membunuh mereka? Namun, sebaiknya saya menikmati dulu asli mista itu. Saya harus menelponnya. Ah, parah. Kenapa saya jadi influenza beneran? Tapi kemana saya harus menelpon? Tidak, tidak. Lebih baik saya rancang dulu dengan masak-masak semuanya. Demi Allah, saudara mesti mengerti perasaan saya. Bilanglah pada istri saudara. Manis. Jagalah perasaan suami. Supaya jangan bernasib seperti Jazuli. Ya, memang saya adalah laki-laki yang malang. Tapi semuanya sudah terlanjur. Saya pun telah siap dengan menyesal sekali saya akan menjadi seorang pembunuh dalam sandiwara ini. Siapa lagi? Halo, Jazuli di sini. Halo, halo. Saya kira telepon saya berdering. Nah, saudara bisa melihat keadaan saya sekarang. Mata saya betul-betul gelap. Telinga saya betul-betul. Saya tidak bisa lagi membedakan telepon itu berdering atau tidak. Artinya, sudah cukup mental saya sebagai seorang pembunuh. Tapi, seorang pembunuh yang baik senantiasa merancangkan pekerjaan dengan baik. Seperti halnya seorang kasih. Mula-mula, nanti mau. Saya memasuki halaman rumahnya. Saya berani mempertaruhkan separuh nyawa saya. Pasti laki-laki itu ada di sana. Dalam cahaya bulan yang diterangi kabut. Saya bayangkan seperti itulah suasana. Bulan berkabut. Udara beku oleh dendam. Sementara belati telah siap bersembunyi di pinggang dalam kemeja. Saya ketok pintu seraminya. Mereka pasti terkejut. Lebih-lebih mereka terkejut melihat pandangan mata saya yang dingin. Pandangan mata seorang pembunuh. Untuk beberapa saat, kan saya pandangi saja mereka sehingga badan mereka bergetar. Dan seketika menjadi itu karena ketakutan. Dan sebelum laki-laki itu sempat mengucapkan kalimatnya. Yang pertama, pisau itu telah terancam di pusat. Dan pasti istri saya menjerit. Tapi sebelum menjerit itu cukup dapat memanggil tetangga-tetangga. Belati ini telah bersarang dalam. Tentu, saya akan menarik nafas lega kalau mayat-mayat itu lelah terkapar secara laku di lantai. Saya akan berkata, terpaksa, jangan salahkan saya, keadilan menuntut balas. Tapi konyong-konyong muncul di luar saya. Ita dan ibu. Kalau mereka bertanya, Pak, ibu kenapa, Pak? Ibu kenapa, Pak? Tuhanku, saudara bisa merasakan hal ini. Mereka sangat manis. Lihat, saya tidak bisa lagi. Saya pun tidak bisa lagi peduli pada apa saja selain kepada anak-anak yang manis itu. Saya tidak tahu lagi. Apa istri saya? Cantik apa begini? Saya tidak tahu lagi
laki-laki itu jahanan atau tidak. Saya hanya tahu anak-anak itu sangat manisnya. Betapa saya ingin melihat lagi bagaimana mereka tertawa. Tidak ada yang mutlak harus dipertahankan kecuali anak-anak. Saudara-saudara, ngerti maksud saya? Apakah hanya karena cemburu? Saya mesti merusak kembang-kembang yang telah bermekaran itu. Balerina, balerina kecil itu menari bagi malaikat-malaikat kecil. Semangat hidup yang sejati dan keberanian yang sejati timbul dalam diri begitu saya sangat. Ita dan Imam, anak-anak saya, sangat mereka berkata, "Pak, susulah ibu. Pak, ke kantorlah." Ya, kita, ya Imam, malaikat-malaikat kecil itu baik menjelma. Saya harus pergi ke kantor. Akan saya katakan semuanya pada Pak Sukandar. Saya akan mengganti uang itu setelah besok saya jual beberapa barang dalam rumah ini. Setelah semua beres, saya akan mulai lagi hidup dengan tenang dan tawakal kepada Tuhan. Hari ini hari Jumat. Di masjid telah sembahyang, saya akan meminta pada Allah. Saya tak mau tahu lagi apakah laki-laki rahwana. Saya tak mau tahu lagi apakah Sinta itu seorang. Saya tidak peduli. Tuhan ada. Dan laki-laki yang macam itu. Dan perempuan itu ada dalam hidup saya. Semuanya harus saya hadapi dengan adik. Sebab kalau tidak, Indonesia akan hancur. Berhubung saya melantarkan anak-anak saya. Ita dan Imam. Jahanam. Kalau saudara mau percaya, inilah sundal itu. Setiap kali saya tengah berpikir begini, jahanam itu menelpon saya. Jahanam. Inilah sundal itu sesudah uang kantor ludes. Apakah ia mengharap rumah ini dijual? Ya, Nisbah Jazuli. Duduk. Saya duduk di kursi pelamin. Tak salah. Ini suara istri saya. Oh, saya telah mencium bau bedaknya. Hutan mawar dan hutan anggrek. Halo, ya manis. Saya sendiri. Saya yakin dia pun semik dalam rasa. Saya akan mencoba. Ya, halo. Tentu. Kenapa kau tidak menelpon tadi? Ya, ke kantor. Bukan. Memang saya agak flu dan batu-batu. Iya, manis. Kau ingat laut? Pantai, pasir, tikar, kulit-kulit kacang. Ah, indah sekali, bukan? Tentu. Hei, bagaimana? Kawin? Kau? Segera. Lihatlah niat baik selamanya tidak mudah segera terwujud. Apa-apa? Hah? Apa? Saudara, gila perempuan itu. Apakah ini bukan suatu penghinaan? Dia mengharap agar nanti sore saya datang ke rumahnya untuk melihat apakah laki-laki calon suaminya itu cocok atau tidak dengan. Gila! Hanya laki-laki yang dulu itu cuma iseng saja. Iya, tentu bisa. Karena saudara tentu mampu merasakan apa yang saya rasakan. Beginilah. Kalau pengarang sandiwara ini belum pernah mengalami peristiwa ini. Beginilah jadi saya sendiri bingung mengakhiri cerita ini. Setan pengarang itu. Jam berapa sekarang? Persetan semuanya. Yang penting saya akan ke kantor meski sudah siang. Dari kantor saya akan langsung ke masjid. Dari masjid langsung ke rumah mertua saya. Langsung saya boyong semuanya. Anak-anak itu menanti saya. Persetan. Sampai ketemu. Selamat siang. Oh.